pada 11 Maret, tiga jenderal, Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud menemui Soekarno di Istana Bogor. Merekalah yang membawa Super Semar dan menyerahkannya kepada Soeharto di markas Kostrad. Mayor Jenderal Amir Mahmud menginterpretasikan surat itu sebagai pengalihan kekuasaan. Sesuatu yang dibantah kemudian oleh Soekarno. Kini, fotokopi Super Semar masih tersimpan di Andri. Meskipun terdapat berbagai versi, namun memiliki substansi yang sama, yakni pemberian tugas kepada Jenderal Soeharto untuk pengamanan jalannya pemerintahan dan pengamanan keselamatan pribadi Presiden, kemudian melaporkan pelaksanaannya kepada Soekarno. Perintah itulah yang tidak sepenuhnya dijalankan Jenderal Soeharto. Seandainya arsip Super Semar yang otentik tidak kunjung ditemukan, hal itu tidak mengurangi kelengkapan narasi sejarah tentang pergantian kekuasaan tahun 1965-1966. Sejarawan Jepang Aiko Kurosawa menceritakan bahwa Denny Soekarno, istri Presiden Soekarno dari Jepang, pernah optimistis Super Semar akan dapat mengendalikan keadaan politik Indonesia saat itu. Namun, situasi berubah saat Dewi baru menyadari saat dia dan Soeharto bermain golf pada 20 Maret 1966. Saat itu, Soeharto menyodorkan 3 opsi kepada Dewi untuk dipilih Soekarno, yakni pergi ke luar negeri untuk beristirahat, tetap tinggal tapi sebagai presiden sebutan saja, atau mengundurkan diri secara total. Namun Soeharto menekan dengan merekomendasikan opsi pertama dan menyarankan Jepang atau Mekah sebagai tempat peristirahatan. Cerita ini berdasarkan kesaksian Dewi kepada Aiko. Begitu mendengar 3 opsi saran Soeharto itu, dia baru menyadari bahwa dia dan suaminya telah kalah dalam pertandingan ini. Terpisah, sejarawan Daniel Daikidai mengatakan bahwa hampir tidak ada bukti yang menyebutkan kebenaran Super Semar. Menurutnya, tanda tangan Soekarno dalam Super Semar adalah palsu, apalagi yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, sesuatu yang dianggap inti Orde Baru sudah palsu. Kita membicarakan sesuatu yang sungguh mengerikan, historical inferno. Kalau kita mau melihatnya dari kacamata cause and effect, maka penyebabnya sama sekali sudah tidak penting. Surat itu ada atau tidak menjadi tidak penting, karena konsekuensinya begitu brutal. Semua membunuh semua yang dianggap PKI, kata Daniel. Dengan dasar Super Semar, Soeharto mengeluarkan perintah pertama, yakni bubarkan PKI. Kemudian, tumpas hingga ke akar-akarnya. Setelah Super Semar, menurut Daniel, masyarakat dan sejarah Indonesia berubah total. Tidak lagi ekstrovert versi Bung Karno, yakni imperialisme-kolonialisme versus nasionalisme, tetapi menjadi terlibat versus tidak terlibat, bersidiri versus tidak bersidiri, bersilingkungan versus tidak bersilingkungan. Ketika memasuki tahap bersilingkungan, maka terjadi criminalization of one's genealogy. Garis keturunan ke atas turut memikul beban dosa versi Orde Baru, yang kakeknya seorang aktivis PKI terkutuk juga, meskipun dia belum lahir pada tahun 1965, ujar Daniel. Sebagai informasi, perintah Soekarno yang diberikan kepada Soeharto di Super Semar adalah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memuliakan ketertiban dan keamanan umum. Perintah kedua adalah meminta Soeharto untuk melindungi Presiden, semua anggota keluarga, hasil karya, dan ajarannya. Namun, Soeharto tidak melaksanakan perintah tersebut dan mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden Soekarno. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto begitu menerima surat tersebut adalah
membubarkan Partai Komunis Indonesia PKI dengan surat keputusan Presiden nomor 1 garis miring 3 garis miring 1966 yang ditandatanganinya pukul 04.00 Sabtu 12 Maret 1966. Surat itu dibuat mengatasnamakan Presiden dengan modal mandat Super Semar yang ditafsir Soeharto sendiri. Probo Sutejo, adik Soeharto, mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kalimat yang menyebutkan untuk membubarkan PKI di dalam Super Semar. Tetapi Soeharto memiliki keyakinan bahwa pemulihan keamanan hanya akan terjadi jika PKI dibubarkan. Setelah itu, Kolonel Sarwo Edi, Komandan RPKAD, berkonvoi keliling kota untuk show of force. Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Front Pancasila, dan sejumlah organisasi massa bergabung dengan RPKAD dan Kostrad. Dalam demonstrasi tersebut, salinan Super Semar dan surat pembubaran PKI disebarluaskan. Soekarno pun marah besar. Pada 14 Maret 1966, dia memanggil semua panglima angkatan bersenjata ke istana dan memarahi mereka. Dia menegaskan bahwa Super Semar tidak pernah dimaksudkan untuk membubarkan PKI. Menghadapi kemarahan Soekarno, Soeharto tetap tenang. Mungkin karena miskin, susah di masa mudanya, dia mempunyai kekuatan batin yang hebat. Dia bisa saja menyerah saat itu, tetapi dia tidak mau. Dia berlaku pura-pura tidak tahu. Langkah kedua, lagi-lagi Soeharto mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat gerakan 30 September 1965. Sebagai pengganti, Soeharto mengangkat 5 menteri koordinator ad interim Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Ruslan Abdul Ghani, Kiai Haji Idam Khalid, dan C. Lemena, dan beberapa orang menteri ad interim sampai terbentuknya kabinet baru. Dengan demikian, Yusuf mengakui bahwa perjuangan mereka sudah mencapai 3/4 jalan. PKI dilarang, kabinet dirombak, dan menteri yang pro-komunis disingkirkan. Namun, kekhawatiran mereka yang paling besar adalah Soekarno mencabut Super Semar. Soeharto sudah mengantisipasinya. Tidak lama setelah menerima Super Semar, pasal kedua mengenai perlindungan bagi Soekarno dicoret dari dokumen tersebut. Kekuatan anti-PKI mendorong Soeharto segera mengadakan sidang MPRS untuk mengeluarkan ketetapan yang mengukuhkan Super Semar. Pada 20 Juni hingga 6 Juli 1966, MPRS mengadakan sidang umum pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak MPRS. Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang Super Semar. Presiden Soekarno sempat mengecam aksi Soeharto gunakan Super Semar di luar kewenangan yang dia berikan. Dalam pidatonya yang berjudul Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah atau Jas Merah, 17 Agustus 1966, Soekarno menegaskan bahwa Super Semar bukanlah transfer of sovereignty dan bukan pula transfer of authority, sama sekali bukan pengalihan kekuasaan. Super Semar bisa disimpulkan sebagai kemenangan hukum dan politik Soeharto, walaupun belum sepenuhnya, karena secara konstitusional, Soekarno masih presiden dan masih berkuasa. Soeharto baru berkuasa penuh ketika dilantik sebagai penjabat presiden
pada 12 Maret 1967. Setelah itu, jangankan melindungi Soekarno, Soeharto malah menjadikan Soekarno tahanan rumah di Istana Bogor, kemudian di Wisma Yaso di Jakarta. Soekarno juga menjalani interogasi oleh Kop Kamtip, Komandan Koperasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang baru dihentikan setelah dia sakit parah. Selama sakit, Soekarno tidak mendapatkan perawatan yang baik sampai meninggal pada 21 Juni 1970.